Jadi ini di sini kita pakainya meja sablon yang miring. Dulu pernah pakai model Thailand sebelum ada yang bikin ya. Meja Thailand tuh dulu udah bikin duluan tahun 2000 berapa tuh lupa. Di Facebook bisa dicek. Nah, dulu sempat pakai meja banting juga. Ini biasanya tempat naruh rak buat benang jahit, tinta-tinta dan macam-macam. Ini screen-screen yang jarang dipakai. Ini yang udah rusak. Kalau ini kapan target buat latihan mana? Nah, ini sisa screen kayu nggak pernah dipakai. Udah banyak banget yang tak kasih ke orang, tak jual murah juga. Ini kalau murah cuma nggak apa-apa nih mau diambil. Ini screen-screen yang biasa dipakai. Nah, kalau ini kain sisa, ada dua. Ini di bawah juga isinya kain sisa semua ini. Ini juga udah lumayan dulu. Untuk daerah sini, ini untuk ruang aduk, ini dulunya vakum, tapi vakumnya rusak jadi nggak diterusin. Untuk ini ruang gelap, ini buat naruh macam-macamnya lah, apa buat ngeringin screen. Ini ada kompresor juga udah jarang dipakai. Ini screennya nih. Lumayan di luar masih banyak yang jual mesin jahit standar satu set, mesin jahitnya satu set. Ini benang-benang yang sering dipakai taruh sini. Ini juga mesin trimmer. Ya, tadi ada itu sedikit walk tour, workshop tour lah ya, sehabis corona. Jadi teman-teman bisa lihat kayak gitu keadaannya. Dan berhubung dari kemarin lagi males nongol di depan kamera, jadi kita pakai voice over aja. Oke, dan mari habis ini kita coba lihat ya sedikit keseharian viral atau apa aja yang saya lakuin setelah lockdown dibuka. Oke, yuk kita lihat lagi.